Assalamualaikum teman-teman Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana sehat semua Alhamdulillah Alhamdulillah eh. Posisi di mana ini? Di Semarang atau di rumah masing-masing? Di rumah Pak di Pekalongan. Pekalongan. Oh, mana Pekalongannya? Karang Dadap Kabupaten Pak Pekalongan, Kabupaten. Karang Dadap itu dekat apa berarti? Kecamatan berarti itu ya? Iya itu kecamatannya. Dekat apa? Karang Dadap tuh dekat apa? Kedunguni apa apa ini? Iya Pak tetanggaan sama Kedunguni. Kedunguni ya tetangganya? Ya. Teman saya itu banyak itu di Palongan. Ada Kedunguni, ada Tirto, terus ada apa lagi ya? Kajen, ada ya Kajen ya? Iya Pak, ada. Apa lagi? Lupa aja. Ya, kita tunggu yang lain dulu ya. Iya, Pak.

Uh, yang kami hormati Bapak Agus Imam Haromen MAG selaku pemateri ngaji uh, ngabar, ngaji bareng HMJI Wali Songo pada malam hari ini. Uh, dan yang kami hormati pula seluruh audiens peserta ngaji uh, pada malam hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti ngaji pada malam hari ini. Baiklah, marilah kita buka ngaji pada malam hari ini dengan bacaan Al-fatihah dengan harapan ngaji kita uh, dapat barokah dan bermanfaat untuk diri, diri kita sendiri dan bisa disampaikan untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang lain juga tentunya. Allah hadi ya wabillahi sholihah al-fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya membaca doa sebelum belajar yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Pemateri tadi kita Bapak Agus KImaharoman kepadanya saya persilahkan. Uh, Anggo Bapak. Baik. Uh, mari teman-teman uh, seperti biasa kita membaca doa dulu ya. <kuh> Bismillahirrahmanirrahim. Salto.

minal bala iwal iwal hauli wal fitan di auto ni nawais mata ming hasan kahusna ada ilil hukuki jamiha alamat ibu terong terong ya wa aqsir lana tawadi al-haqqi wa al-hudha riba'i al-ba'inina wa al-haqqi rahmanu ya muhsina al-wara wajahin ilmusin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yes. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi

Uh, khususan semua guru ya guru saya guru teman-teman semua uh, khususan pengarang uh, kitab yang kita kaji yaitu Said Maliki ya Said alawi al-Maliki dan khususnya juga kepada orang tua kita semua orang tua saya orang tua teman-teman semua dan semoga kita bisa mendapat ilmu yang manfaat dan berkah. Al-Fatihah. Ya, sebentar ya. pembahasan kita malam ini ya masih tentang eh, adab membaca Al-Qur'an ya. Jadi kalau kemarin itu sudah dijelaskan macam-macam eh, adab membaca Al-Qur'an yang eh, kalau dilihat itu Mas, apa namanya terkait dengan mm hal-hal -hmm. yang sifatnya Zohir begitu ya. ya. Misalkan dalam keadaan suci, ya. Kemudian bagaimana cara memulainya hari apa, begitu. tartil dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ya, mulai bahas adab yang sifatnya lebih ke sifat atau namanya adab yang batin, ya. Gitu, yang batin. yang sifatnya adab, yang sifatnya batin. Bismillahirrahmanirrahim. Wafil Bukhari. Bener ya itu ya. Wafil Bukhari an Anasin Rodiyom anhu. Itu bener ya? Bener itu enggak Halo, teman-teman. Halo, bisa dengar suara saya enggak? Iya, Pak. Benar ya, itu ya? Iya, Pak. Wafil Bukhari. Ya. Kemarin bahas Tartil, insya Allah. Ya, Wafil Bukhari dan disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari An Anasin radhiyallahu anhu dari sahabat Anas. Anahu bahwa sahabat Anas itu suila ditanya. Jadi sahabat Anas ditanya An kiro ati Rasulillah uh, dari uh, terkait atau tentang bacaan Rasulullah. Jadi Rasul itu kalau membaca bagaimana? Pakola gitu. uh, kemudian Anas berkata kanat madan kanat uh, bacaan Rasul itu madan panjang. Ya ini tentu kalau terkait bacaan yang harus panjang ya. Gitu. Suma kemudian Anas membaca Bismillahirrahmanirrahim Ya muddu Allah wa ya ar-Rahman wa ya ar-Rahim. Jadi kata sahabat Anas baca Rahman. Kemudian sahabat Anas mencontohkan Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Allahnya lamnya panjang ya kan, Ar-Rahmannya mimnya panjang ya itu. Nah, ini tentu ya terkait dengan yang bacaan panjang ya. Wafis sohiha ini dan di dalam kitab uh, dua sohi, ya uh, apa namanya uh, kitab Bukhari dan Muslim. Uh, dalam kitab sebentar ya, ya dalam Wafis sohiha ini. Nah, Wafis Sohiha ini dan di dalam kitab Bukhari Muslim. An Mas'udin. Dari Ibnu Mas'ud. Radiyallahu anhu. Anna Rojulan. Sesungguhnya ada seorang laki-laki. Kola. Laki-laki itu berkata lahu kepada Ibnu Abbas. Ini. Ini akro'u al-mufassola fi wahidatin. Fakola hazza kahazishiri. Ya. Jadi kata seorang laki-laki itu saya uh, membaca uh, uh, surat al-mufassol. Uh, al-mufassol ini ya uh, surat-surat pendek itu ya di dalam uh, satu rokaat. Kemudian fakola Iya. Makola kemudian Ibnu Masud menjawab, haza kha syari. Eh, kalau begitu itu seperti cepat-cepat eh, membacanya seperti eh, membaca syair. Jadi maksudnya begini. Jadi eh, ada seorang laki-laki itu membaca surat cerita bahwa saya itu kalau sholat membaca surat mufassal. Ya, tetapi dia tuh eh, bacanya itu cepat itu loh. Bacanya cepat ya. Nah, kemudian dikomentari oleh Ibnu Abba, eh, oleh Ibnu Mas'ud bahwa kalau bacanya cepat itu istilahnya kayak orang baca syair, ya. kayak orang baca puisi, baca syair, nyanyi-nyanyian gitu loh, ya, itu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Inna kauman eh, sesungguhnya ada sekelompok orang al Qur'ana yang mereka membaca Al-Qur'an la yujawizu Tapi bacaannya itu tidak melewati kerongkongannya. Jadi maksudnya apa? Ini menekankan pentingnya aspek apa namanya? penghayatan dalam membaca Al-Qur'an. Jadi ini juga termasuk adab membaca Al-Qur'an ya. Jadi jangan yang penting cepat aja jangan e, seperti itu tapi juga harus ada keinginan untuk e, memahaminya walakin tetapi iza <tik> wako'a <tik> ketika bacaan itu iza waqafil ketika bacaan itu bisa masuk ke dalam hati farosah dan kemudian menancap di dalam hati nafa maka apa namanya apa namanya maka akan memberikan kemanfaatan jadi ini di sini kita paham bahwa ada yang namanya tingkatan membaca Al-Quran jadi ada tingkatan dalam membaca Al-Quran jadi jadi jangan, kemudian dipahami oh berarti kalau ada orang membaca misalkan semaan sehari selesai wow oh, itu nggak bagus pak pemahamannya tidak seperti itu pemahamannya di sini adalah bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran itu jangan terlalu cepat sehingga akhirnya melupakan maknanya tapi bagaimana ya baca padanya gitu itu yang pertama maknanya yang kedua maknanya adalah bahwa membaca Al-Quran dengan mengetahui maknanya itu lebih utama maksudnya lebih utama ya bu. Lepak bagaimana kalau saya membaca Al-Quran tapi belum mengetahui maknanya ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti lama-lama kan belajar kan begitu. Jadi Nabi itu pernah mengatakannya bahwa satu huruf orang membaca Al-Quran itu satu hurufnya itu pahalanya sepuluh kan begitu. Alif, Lam, Mim. Alif itu satu, lam itu dua, mim itu tiga, berarti dapat tiga puluh itu. Di satu huruf itu diganjar oleh Allah sepuluh pahala. Tapi kata Nabi, kalau orang itu mem membacanya dengan memahami maknanya, itu satu hurufnya tidak sepuluh, tapi dua puluh. Ya, jadi ini ada istilahnya. Uh, ada kelas-kelasnya begitu. Nah ini yang harus dipahami. Nah kemudian jangan sampai akhirnya nanti malah merendahkan orang yang belum paham ini. Ya, nah, kadang kan orang begitu ya merasa kita sudah pandai. Akhirnya ketika ada orang wah percuma kamu baca Quran gak tahu maknanya. Oh, itu kadang orang berlebihan itu seperti itu. Jadi, merasa kita paling hebat, merasa kita paling paham sehingga akhirnya mengatakan wah dia mah nggak paham. Nah, dia nggak paham gitu, percuma baca Al Qur'an banyak-banyak juga. Nah, itu uh, uh, ungkapan seperti itu itu keliru. Karena yang namanya orang beribadah itu ya ada tingkatannya begitu. Keikhlasan pun demikian kan. Pertama harus dipaksa. Wah, misalkan tahajud ya latihan tahajud. Pertama ya harus dipaksa dulu. Mungkin kalian dulu di pondok harus dibangunin temennya, ya kan harus dibangunin pengurusnya, tapi nanti kan lama kelamaan terbiasa. itu sebuah proses lah. kemudian ketika eh, ada orang sudah terbiasa tahajud, itu jangan jangan akhirnya merendahkan yang nggak tahajud, gitu loh. wah ini saya nih udah biasa bangun tahajud bangun sendiri itu biasa. Loh. akhirnya ungkapannya kan yang muncul seperti itu. wah dia nggak pernah bisa tahajud nah ini kadang jadi itu namanya kalau dalam istilahnya Imam Al Ghazali itu orang yang tertipu dengan agama orang yang tertipu dengan agama jadi ya bagus ya haji itu bagus baca Quran itu bagus sedekah itu bagus tapi jangan sampai yang bagus itu malah menjadikan kita berbuat buruk itu nah, ini dan sering di apa namanya apa namanya kita dalam memahami ayat atau hadis itu kan ada sering begini jadi maksudnya oh ini lebih utama dari ini oh ini lebih utama dari ini gitu ya tapi per pembedaan itu bukan bukan alasan untuk merendahkan yang lain maksudnya begitu ya bukan untuk merendahkan yang lain tapi itu adalah untuk bagaimana kita selalu berproses untuk lebih baik kan begitu ya sama dengan ini begitu ya bahwa Ya. Pertama yang memang yang penting kita biasa dulu. Istiqomah membaca Al-Qur'an. Pokoknya sehari Mbak baca Quran terus ya. Jatahnya berapa? Saya saya mewajibkan diri saya sehari baca Qurannya setengah jam. Oh ya enggak apa-apa, 15 menit ya enggak apa-apa gitu. -apa. Yang penting itu aja dulu di diistiqomahkan. Nanti lambat laun lama-lama juga akan paham tentang maknanya. Ini proses. Itu proses. Ya, uh, wa akhraja al-ajuri fi hamalatil Qur'an. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qol la tanas nasrat daqoli wa tahuzuhu hazashiri, la tanas La tanasaruhu jangan kalian membaca Al-Qur'an Nasrud dakoli itu seperti rontoknya kurma, buah kurma itu loh. Ya kalau di kita kan nggak ada kurma ya. Jadi misalkan teman-teman lihat kembang jambu, lihat kembang mangga itu ketika rontok itu kan cepat jatuhnya ya, berat itu kan ya, cepat jatuhnya. Ya ini maksudnya ini kiasan. Jadi maksudnya yang baca Quran itu ya jangan terlalu cepat gitu wala tahu zuhu dan jangan juga cepatnya membaca Al-Quran itu seperti cepatnya membaca syair. Nah kita nggak tahu bagaimana dulu tradisi orang Arab itu yang dimaksud mem ketika membaca syair itu gimana. Jadi maksudnya ya, ya intinya uh, jangan terlalu cepat. Kifu ya berhentilah ingda aja ketika ketemu ayat-ayat yang menakjubkan. Maksudnya misalkan ketemu ayat-ayat yang menggetarkan hati, ayat-ayat yang penting itu berhenti dulu dia ngenen nah begitu. Wahariku bihi al kuluba dan dengan tadi dengan apa ayat-ayat yang ajaib tadi yang maksudnya mengagumkan tadi getarkanlah gerakanlah hati kalian. Walayakunu hamu ahadikum akhir surati. Dan jangan tujuan kita itu adalah akhir surat. Maksudnya apa nih? Ya, maksudnya jangan oh, yang mending sehari ini cepat selesai. Ya, nah, jangan begitu, tapi ya baca apa adanya yang harusnya panjang-panjang begitu -panjang, -panjang gitu kan. Karena ini memudahkan untuk mengangen-angen atau mentadabur ayat Al-Quran. Kola berkata, Fi syarahil muhazzabi di dalam syarah al-muhazzab. Jadi kitabnya namanya syarah muhazzab. Ini nama kitabnya apa ini? Syarah al-muhazzab itu kitab fikih ini. Itu nama kitabnya apa? Ada yang tahu? al majmu syarhul muhazzab jadi aslinya kitabnya namanya al muhazzab tapi kemudian disarahi menjadi namanya al majmu syarah muhazzab siapa yang mensarahi? yang mensarahi ya imam nawawi imam nawawi yang mengarang arba'in nawawi itu ya yang mengarang apa lagi syarah sahih muslim itu Bukan Imam Nawawi Al-Bantani ya, bukan. Beda. Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ya, yang namanya Yahya bin Syarafuddin. Yahya Syarafuddin An-Nawawi Ad-Dimashqi. <tuh> ini Imam Nawawi ini umurnya sangat pendek. ya Sekitar 45. <tuh> Umur beliau itu 45. Bahkan belum nikah itu ya. Bahkan belum nikah tapi kalau dilihat dari karyanya melebihi umurnya. Ibaratnya kalau dilihat dari jilid kitabnya aja, oh, al majmu itu berapa jilid? Sarah Sohe Muslim itu berapa jilid begitu? itu lebih kalau apa dari jilidnya saja itu udah lebih 45 itu ibaratnya ya ulama-ulama dulu nikah aja belum itu Imam Nawawi uh, Imam Nawawi ini belum nikah jadi ada ulama-ulama itu yang belum sampai wafatnya itu menjomblo ada ini tapi ya kalau teman-teman harus nikah ya jangan sampai nggak nikah ya jadi ada uh, kitab itu judulnya al ulama al uzab allazina asarul ilma ala zawaj ulama-ulama yang menyendiri yang mereka lebih mengutamakan ilmu daripada zawaj uh, daripada menikah ya. nah, ini kalau tapi saran saya ya nggak perlu ditiru tapi ya ilmunya harus ditiru, tapi nggak menikahnya nggak perlu ditiru gitu ya. ya salah satu termasuk e, kalau nggak salah itu Imam atau Bari ya. Coba nanti dicek lagi itu ada nggak di itu. Itu karyanya Abu Hudah itu. Udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu. Kalau nggak salah yang terjemahnya Kyai Husain Muhammad itu kalau salah. Jadi ada salah satu ulama itu. Ketika ditanya, "Kenapa, kok jenengan enggak nikah?" Kan begitu. "Kenapa uh, jenengan enggak nikah?" Itu. Jawabnya, "Wah, gimana saya mau nikah?" ya? Saya itu uh, setiap hari nulis kitab, nanti saya malah, uh, istilahnya tidak bisa menghidupi istri saya. Itu Salah satu paragrafnya menyebutkan seperti itu ya itu selingan aja tapi di sini eh, ini pengarang eh, al majmu ya Imam Nawawi kata beliau apa watafaku dan para ulama itu sepakat ittafaku watafaku eh, Hamzah wasol ya apa sepakat ala karo hatil ifroti eh, ter, eh, tersepakat terkait makruhnya berlebihan fil isra'i di dalam cepatnya membaca Al-Qur'an. Oh, jadi ulama sepakat bahwa ya makruh gitu. Ya, nggak disukai. Kalau membaca Al-Qur'an itu cepatnya terlalu berlebihan begitu. Ibaratnya ada nggak ya? Misalkan orang membaca Al-Qur'an satu juz tapi cuma 10 menit ya, itu. Ada nggak kira-kira? Ya kayaknya nggak ada yang satu apa namanya satu juz itu kalau normal kan 30 menit kalau agak cepat ya 20 menit lah kayaknya kalau 10 nggak ada ini yang... ya kalau misalkan ada pak saya udah pernah ketemu wah itu termasuk yang berlebihan di sini jangan Kalau para ulama berkata wakiro atau juzin membaca satu juz bitartilin dengan tartil pelan-pelan gitu ya itu afdolu lebih utama min kiro ati ini daripada membaca dua jus fikodri zalikazamani eh, di dalam ukuran masanya bila tartilin dengan tanpa tartil. Jadi ibaratnya begini, teman-teman membaca satu jus itu setengah jam, tapi tartil ya, akhirnya setengah jam. Itu lebih utama dibanding teman-teman ngaji setengah jam dapat dua jus, tapi nggak tartil. Hmm. Begitu. Jadi waktunya sama, jadi sama-sama uh, setengah jam. Tapi yang satu dapat satu jus, karena tartil. Yang keduanya dapat dua jus karena enggak tartil. Nah, itu lebih utama yang eh, apa namanya, eh, apa namanya yang utama yang tartil. Kenapa ya? ya lagi-lagi karena kaitannya untuk bisa lebih memahami itu. Kalu. Eh, para ulama berkata, "Wastih, babut tartili." Adapun kesunahan tartil, maksudnya lebih disukainya tartil itu karena litadaburi, karena tujuan agar bisa lebih difahami. Begitu ya. ya. Agar bisa lebih difahami. Wali Annahu dan karena sesungguhnya tartil itu akrobu lebih dekat ilal ijlali kepada memuliakan mengagungkan watau kiri dan e, memuliakan ya, taukir wa dan lebih besar apanya yang lebih besar tak siron pengaruhnya labete ya, kalau bahasa jawa kan labet maksudnya lebih membekas e, indah e, di dalam hati jadi maksudnya karena dengan membaca yang tar, uh, pelan, itu lebih dekat, ya, lebih berkesan di dalam hati. Nah ini. Waqtalafa dan ulama beda pendapat. Nah ini. Halil afdolu atartilu wakillatul kiroati. Awisur ati. Ma'akas rotiha nah, Jadi ada ulama itu berbeda pendapat Kan kalau di atas tadi e, Lebih bagus Bacanya sedikit Tapi tartil kan begitu Daripada Bacanya banyak enggak tartil Itu Kalau apa namanya <tuh> e, bandingannya tartil dan enggak tartil. Sekarang bandingannya bukan tartil dan enggak tartil, tapi tartil sama cepat. Nah, jadi ulama beda pendapat. Ya. Yang lebih utama mana? Bacanya tartil, tapi sedikit ayatnya. Jadi karena dia baca tartil, akhirnya dapatnya sedikit. Sama cepat, bacanya cepat, dan Dapat ayatnya banyak hmm. dan kemudian yang paling jawab yang dijawabnya waah ah, uh, waah sanu bak dia imatina fakola uh, dan yang paling baik uh, dari sebagian para imam kita para ulama itu apa yang mengatakan begini Inna sawaba Sesungguhnya pahala membaca Al-Quran dengan tartil itu lebih agung kualitasnya. Lebih agung kualitasnya. Wasawa bulkas roti. Adapun membaca dengan cepat sehingga ayat yang dibaca banyak itu aksaru adadan lebih banyak pahalanya li anna bi kulli harfin asru hasanatin karena setiap dari huruf itu 10 eh, kebaikan Tuh. Nah, jadi apa namanya? Ya bijaknya ulama itu seperti itu ya. Jadi nggak pengen menyalahkan orang lain. Dan selalu melihat segala sesuatu itu secara objektif. Ya, jadi kalau tadi ditanya bagus mana? Cepat eh, banyak ayatnya sama sedikit tapi tartil. Ya kata ulama, ya kalau dilihat dari segi kualitasnya, kualitas membaca Al-Qur'annya ya ya lebih lebih utama yang tartil meskipun sedikit ayatnya. Tapi kalau niatnya untuk kumpul-kumpulan pahala, oh ya lebih banyak yang bacanya cepat. Nah, kan jadi ada jawabannya semua. Nah, ini para ulama gitu ya. Bisa dipahami nggak teman-teman sampai di sini? Bisa Pak. De. Wafil Burhani dan disebutkan di dalam kitab Al Burhan fi ulumil Quran Lizar kasih karya Imam Azhar kasih Kata beliau apa? Kama lutartili eh, sempurnanya tartil itu tafhimu alfadhi membaca tafhim membaca tebal Lafat-lafatnya wal ibanatu dan jelas an hurufihi eh, dari huruf hurufnya wa alla harfun fi harfin dan hendaknya suatu huruf tidak diizghamkan di dalam huruf yang lain. Ya, maksudnya ya uh, di sini adalah ya sesuai dengan ilmu tajwid begitu. Jadi kalau harus tafkhim ya tafkhim, harus tarkik ya tarkik begitu. Harus izhar ya izhar. Kalau enggak izgham ya jangan diizghamkan begitu. Ya, nah, maksudnya seperti itu. Wakila dan diucapkan haza akoluhu itu ya, yang tadi itu menurut Imam Azhar kasih itu akoluhu minimal minimalnya paling minimal wa akmaluhu <coughs> nah, ini yang <coughs> dan adapun yang paling utama ayak roahu ala mana zilihi hendaknya membaca Al-Quran sesuai dengan tempatnya jadi maksudnya eh, ayat Al-Quran yang banyak itu punya kedudukan yang beda-beda. Ada ayat yang isinya tentang kisah. Ada ayat yang isinya tentang nasihat. Ada ayat yang isinya cerita tentang nikmat. Ada ayat yang isinya tentang apa namanya siksa. Itu manazil itu maksudnya itu. Nah, di sini disampaikan bahwa kalau uh, hanya mengacu kepada tajwid, kaidah hurufnya, bacaannya itu minimal-minimalnya. Tetapi yang paling sempurna itu membaca Al-Qur'an juga memperhatikan posisi ayat itu. Fa in qara'a tahdidan uh, didi. tahdidi. Kalau ayat itu bercerita tentang tahdid tahdid itu apa ya? Kalau orang Jawa itu bilang ngelulu ngelulu itu contohnya gini misalkan eh, kadang ya orang tua kita ya, mungkin ya kita itu sudah dinasihati bolak balik sama orang tua kita tapi kita masih bandel nah, terus akhirnya orang tua kita bilang ya udahlah terserah kamu aja itu namanya ngelulu dari dari apa namanya ucapannya bilangnya ya udahlah terserah kamu tapi sebenarnya itu istilahnya orang udah ngelulu isti dibiarkan jadi gitu. biarkan gitu ya. nah itu itu namanya ngelulu nah, maksudnya pak kalau kita ketemu ayat itu ya kita membacanya seakan-akan kita sedang mengelulu meng begitu gitu. misalkan ee, gimana surat apa itu? Faman sya'a fal yu'min. Faman sya'a Atau kebalik itu saya bacanya. Coba ada yang bantu nggak? Itu kan Allah bilang di situ. Ya yang mau iman ya silahkan. Yang nggak mau iman ya silahkan. Itu kan gitu. Jadi kita maksudnya menghayati lafadnya itu. Au ta'ziman lu fi ta Atau kalau itu ayatnya tentang memuliakan. Misalkan Allah memuliak cerita tentang keistimewaan kanjeng Nabi ya maka kita pun harus menghayati isinya ya, gitu. jadi kita harus bisa juga seperti itu ya, nanti akan dijelaskan lagi wayusanu dan disunahkan apa yang disunahkan al kiro atau membaca Quran bitadaburi dengan tadabur watafahum dan memahami bahwal maksudu al azum Inilah uh, tujuan paling utama dalam membaca Al-Qur'an. Ya, ini apa namanya? Ya tingkatan tadi proses ya. Kita belajar, kita belajar terus. Ya, sama ya seperti yang tadinya kita ya, coba. Saya analoginya begini. Waktu dulu kita kecil, kita diajarin sama Uh, orang tua kita, kita diajarin oleh para guru, para kiai ya. Cara membaca ya. A, B, T, ya. Sampai akhirnya bisa nyambung dua kata gitu. Itu kan waktu kita diajarin seperti itu kan kita nggak tahu buat apa ini. Maknanya juga kita nggak tahu misalkan apa namanya? Kholako. Nah, itu kan kalau ikro atau misalkan kalau cara membaca anak kecil diajari membaca itu kan nggak tahu untuk apa sih begitu tapi kan belajar membaca terus sampai akhirnya nanti bisa merangkai kata baru bisa memahami oh bisa kita akhirnya bisa memahami cerita begitu dan sebagainya nah kita juga dalam membaca Al-Quran juga begitu ada tingkatannya dari yang belajar hurufnya makhorijul hurufnya sampai nanti sudah lancar sampai nanti pelan-pelan ya, bisa memahami maknanya. Jadi proses nggak usah e, kecil hati, nggak usah. Semua bisa. Jadi pak saya nggak dari pondok, pak saya bisa nggak bisa? Bisa. Bahkan kalau yang yang dari pondok, tapi kemudian setelah bisa ngaji nggak diterus ya sama aja. Nanti nggak lancar gitu. Jadi tinggal kitanya. Jadi ada ini saya cerita dosen saya ya. <tuh> termasuk apa namanya? Itu, eh, ayahnya itu termasuk kiai eh, yang terkenal di Jakarta karena memang asli Betawi. Itu dosen saya itu sekolahnya SMA. Enggak nggak mondok bahkan. Paling kalau mondok ya mondok di tempat orang tuanya aja kan begitu. Kalau istilahnya mondo kemudian belajar nahu sorof apa itu enggak? Maksudnya sekolahnya SMP kemudian SMA enggak kenal aliyah itu enggak kenal. Tapi ya karena bapaknya seorang kiai begitu lulus SMA itu mau enggak mau dikirim ke Mesir Al Azhar dosen saya cerita itu waktu di kelas itu waktu saya S2 di Jakarta itu kata beliau ketika nyampe di Al Azhar itu beliau bingung ya nggak pernah belajar kitab ya nggak pernah belajar sorof, tapi dihadapkan kepada model Al Azhar yang harus pandai bahasa Arab harus pandai menghafal begitu tapi karena itu ada keinginan kuat ya. akhirnya beliau belajar dari teman-temannya yang dari pondok, dari pokoknya yang punya pengalaman tentang ilmu gramatikal Arab itu. Dan akhirnya bisa, dan akhirnya bisa. Bahkan beliau itu S1, S2, S3 itu ya di Al Azhar. Itu. Jadi ketika uh, pulang ke Jakarta itu sudah S3 dan kemudian uh, dipanggil sama Pak Kore bahwa oh, kamu ngajar di UIN waktu dengan Pak Kores pernah jadi rektor UIN. Nah, itu contoh bahwa eh, yang penting kita mau ada keinginannya. istilahnya kita kan ini sama-sama belajar ya. Yang penting kita ada keinginan membaca, keinginan eh, kita pengen bisa, kita pengen bisa. Dan yang yang penting jangan lupa doa ya. Jangan lupa doa. Doa itu penting ya, doa itu penting jangan lupa kita doa semoga eh, apa namanya Allah memudahkan ya semoga kita dimudahkan nah jadi nih dalam membaca Al-Quran pun eh, eh, proses jadi nggak usah nggak usah kecil hati nggak usah minder atau apa semuanya sama semuanya sama ya itu wabihi tentang apa nih? Apa ini? Wabihi infa'ala yanfa'ilu tang syarahu Tan syarahu asuduru suduru. dan dengan membaca Al-Qur'an dengan tadabur itu hati menjadi luas. Watas taniru al-kulubu dan hati ee, bercahaya. Ya maksudnya ada bekasnya tadi membekas di dalam hati. Qala ta'ala kitabun nahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Ini surat apa nih? Ada yang hafal enggak? Coba ada yang hafal enggak? <tuh> ada yang hafal enggak? <tuh> Coba kita cari. Surat Uh, Surat ya. Surat Sod ayat 29 Surat Sod ayat 29 Jadi bahwa Al-Quran itu kitabun Sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Mubarakun yang diberkahi Supaya apa kok diturunkan Al-Quran? Lihat baru ayat Supaya orang-orang itu mentadabur memikirkan uh, ayat-ayatnya. Wa dan uh, dan Allah berfirman, afala al-Quran Apakah orang-orang itu tidak mentadabur Al-Qur'an? Ini kayaknya bertanya, tapi sebenarnya bukan pertanyaan kan? begitu. Sama seperti uh, al al Qari'ah adro kamal itu kayaknya nanya nanya apa sih yang dimaksud al Tahukah kamu apa itu al -Quriah? Itu kan kayaknya nanya, tapi sebenarnya maksudnya bukan nanya. Nah, afala ya baru Nah, ini coba cari nih ayat apa nih afala ya baru Di al Quran itu ada dua ayat ini. Afala yatadabbaru nal Qur'an walau kana min di ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan Satu ya. lagi di surat Sot juga Ya afala ya, yatadabbaru Qur'ana am aqfalu qulub am aqfalu ya. qulubuh. Ah, bagi ya bagus. Jadi kalau yang di tadi yang pertamanya pak, afala ya tadabbarna quran walau kana min indi ghairillahi itu di surat apa itu anisa ustaz anisa ayat berapa ayat ayat 82 pak ayat 82 ya bagus afala ya tadabbaruna alquran am ala qulubin af gitu ya Apakah mereka tidak dari Al-Quran, apakah di dalam hati mereka ada atau terkunci? Akfaluha, ak Ter ya, Mana? Am? Akfaluha, ak Tertutup. Akfaluha ya, ak nah. itu. Yang satunya, walau kanamin indi wairillahi lawajadu fihi tilafan kasiro. Apakah mereka tidak me memikirkan Al-Quran? Karena kalau Al-Quran itu bukan berasal dari Allah, berasal bukan dari Allah, pasti mereka akan menemukan fihih kasiro di dalamnya itu uh, apa namanya perbedaan perbedaan. Maksudnya apa? Tidak konsisten. Ya sama kayak kita kan kita ini manusia ya. Kalau nulis itu kan kadang nggak konsisten di halaman sekian hurufnya begini di halaman berikutnya hurufnya bagaimana itu yang contoh yang sepele ya wasifatuzalika zalika dan sifatnya tadabur maksudnya tadabur tuh gimana istilahnya ya ayya syughola kolbuhu hendaknya hati pembaca itu sibuk sibuk apa tafakur memikirkan memikirkan apa makna ma'yal fazu bihi, memikirkan makna lafadz yang dibaca ayat yang dibaca. Payak rifu makna kuli ayatin sehingga atau maka atau lalu orang itu akan mengetahui makna tiap ayat. Layatam mala al awamiro Wanawahi dan hendaknya mengangen-angen, memikirkan, ya, merenungkan. Perintah-perintah dan larangan-larangan. Wayak -larangan. takida zalika dan meyakini menerima itu. Jadi tadi hatinya mencoba memahami. Kalau sudah memahami, baru mengenangan perintah dan larangan. Kira-kira ayat ini memerintahkan apa sih, melarang apa? Baru setelah itu meyakini, oh iya itu perintahnya. Fa in kus kus apa nama kusiro anhu fi mamado. Kalau yang kita baca atau orang yang membaca itu e, berkaitan dengan sesuatu yang ditinggalkan karena kita ceroboh. Misalnya e, ada ada kan ayat kan gimana tuh ayat yang isinya Andekan kami masih hidup pasti kami akan sedekah itu loh. Apa itu? Gimana ayatnya coba? Ya apa ya atau laula akhortani ila ajalin korib itu kan? Jadi kita meminta ya Allah tolong saya dikasih waktu dikit lagi ya nah, itu kan? Itu kan ayat-ayat itu kan ayat-ayat penyesalan. Nah, jadi kalau kita ketemu ayat-ayat yang seperti itu bagusnya apa? I'tazaro kita memohon maaf dan istighfar Meskipun ya itu ceritanya tentang orang lain Bukan kita Tapi kan ini adabnya Makanya uh, Siapa ya? Kalau saya lupa ya Mengatakan bahwa Pahamilah Al-Quran Seakan-akan dia turun kepadamu Itu maksudnya ya begini Termasuk ketika membaca Al-Quran itu seakan-akan, itu yang lagi, kita itu yang lagi dijak ngomong, jadi kita nanggepin. Ya. Makanya, kalau yang itu ayatnya berkaitan dengan hal-hal uh, yang terlewat karena kes, keteledoran, ya. misalkan orang kafir itu nggak mau sedekah, tapi mereka mengatakan, kan "Wah, kalau tahu begini, saya mau hidup lagi terus sedekah." Gitu. Maka, kalau ketemu ayat-ayat yang begitu, uh, kita memohon ampun, ya. atau misalkan ketika... Uh, membaca tentang ayat Nabi Adam ya kan ada kan bahwa Allah udah bilang wala taqrabu hadis syajarah ya. Kataku minaz ya. Terus kan nanti fa azallahu anha fa akhraja mimma kana fi kan. Itu kan keteledoran loh. Nabi Adam udah diingetin sama Allah uh, jangan deketin eh malah akhirnya tergoda lah. Itu Meskipun ceritanya tentang itu Tapi kita lagi baca itu Seakan-akan itu kita Maka kita mengucap istighfar Wa in marro rohmatin wa sa'ala. Kalau kita baca ayat Ketemu dengan ayat yang enak gitu. Misalkan Orang yang mukmin itu Nanti akan diberikan pahala Begini-begini Kita harus senang Ekspresinya kita harus senang Wasa'ala dan minta Ya Allah semoga saya termasuk di dalamnya. Meskipun nggak harus diungkapin, kalau diungkapin ya nanti baca Qurannya kepotong-potong terus gitu. Tapi maksudnya di hati kitanya itu ikut menjawab itu loh. Au azabin atau kalau kita mbak e, ketemu atau lagi membaca Quran itu ketemu ayat tentang azab maka pak asfako wata awaza ya kita merasa, e, merasa takut hadirkan bau ih ngeri ya ih kok menyedihkan. Nah, kita harus merasa di begitu di hati dan wa dan kita memohon perlindungan. Au oh, tanzihin nazahu wa azuma. Eh, maaf nazaha wa Atau ketemu ayat tentang tanzih, ayat-ayat yang ber, men menjelaskan bahwa Allah itu maha esa ya, Allah itu maha agung. Maka kita di dalam hati kita juga apa muncul uh, tadi bahwa uh, subhanallah atau apa begitu ya merasa itu au duain tadarra wa atau kita ketemu ayat tentang doa misalnya tentang doa la tazr la tazar apa gitu gimana tuh doanya uh, atau misalkan begini ya ini yang teman-teman yang yang belum nikah misalkan ketemu ayat yang Robbana hablana min azwajina wa ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan doa kan? Nah, ya, ketika teman-teman ketemu ayat itu, teman-teman harus ada dalam diri itu perasaan bahwa uh, ini kita merasa apa? Uh, merasakan dan kita juga memohon semoga ya Allah semoga saya juga termasuk yang ada di doa itu. Allah oh, Robing surni qad zabun gitu doanya nabi itu kan diulang beberapa kali dengan nabi siapa nabi siapa ya allah tolonglah saya dari orang-orang yang mendustakan saya gitu nah, jadi maksudnya ini uh, itu ya jadi ada harus itu termasuk dari tadabur nanti di, di bawah akan dijelaskan lagi Akhroja muslimun Nah, Imam Muslim meriwayatkan An huzaifata radhiyallahu anhu qala Salat itu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Huzaifah e, saya pernah salat sama Nabi zatalailatin di suatu malam pada suatu malam faftataha kemudian Nabi memulai Al-Baqorata faqraha jadi salat itu yang dibaca Al-Baqoroh teman-teman bisa kebayang enggak itu ya Sholat yang dibaca Al-Baqarah. <tuh> Dan bacanya Nabi tartil kan begitu kayak kemarin disampaikan oleh Ummu Salamah itu Nabi kalau membaca Quran itu Mufassaratan. harfan harfan di detail apa pelan pelan. Summa alaf imron Fakor oh. ternyata nggak selesai sampai Al-Baqarah. tapi lanjut ke al imron nisa Fakor bahkan disambung kira bayangkan ini kira-kira selesainya gimana yakra'u mutar eh, mutar rosalan ini kalau di teks hadis itu ketika saya lihat itu mutar rosilan jadi ronya itu bil kasri tapi di sini di Adi, eh, apa namanya fathah ya sama aja ya beda bentuk nanti Ya, dan bacaannya Nabi itu baca Bako, al Bakoro, Ali Imron dan Anisa itu bacanya pelan Nabi. Iza bi ayatin fiha Kalau Nabi ketemu ayat yang di dalamnya ada tasbih, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, maka Nabi akan membaca tasbih. Wa iza saala. Kalau Nabi ketemu uh, apa namanya dengan doa doa ayat tentang doa maka Nabi pun ikut memohon. Wa <tutuk> Kalau Nabi ketemu ayat yang di situ dijelaskan tentang memohon perlindungan, ya Nabi memohon perlindungan. Wa minat tadaburi dan sebagian dari tadabur itu apa ayu jiba nida qurani hendaknya kita menjawab undangan atau panggilan Al-Qur'an izak tadzalika ketika memang Al-Qur'an menuntut itu. Ya kan kita sering kan? Alaisallahu biahkamil hakimin. itu kan kita disunahkan baca apa itu? Walaw la dalika Nah, itu kan <tuk> karena ya itu bala wana nazar kaminas minas apa sajidin ya minas syahidin oh minas syahidin ya <tuk> minas syahidin <tuk> itu ya. <tuk> nah ini di sini ada nih di bawah ya jadi begitu kalau Al-Qur'annya isi intinya eh, ayatnya itu terkait meminta jawaban ya, maka kita harus menjawab bala kan Alaihissallahu biah kamil hakim ini, itu kan pertanyaan. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? kan kita jawab benar. Kami termasuk asyahidin yang menyaksikan. Wahwa ma ilahi al dan menjawab seperti itu itu sesuai dengan yang disampaikan dalam hadis. Allazi akhrajahu Abu Dauda wa Tirmizi Man qaraa Watini wa zaitun fantaha siapa yang membaca Watini wa zaitun sampai terakhir fantaha ila khiriha. falyakul bala wa ana ala dzalika man Mamankaraa la uqsimu biyaumil qiyamah fantaha ila khairiha alaysa dzalika ala ayyuhyal mauta falyakul bala. Waman koro awal mursalat fabalago fabi ayi hadis imba dahuyuk minun falyakul aman nabila. Ya. Jadi ini contoh-contoh nah, bahwa ada ayat-ayat seperti itu bahkan ada istilahnya eh, apa baca tasbih itu ya ayat sajdah itu kan bahkan ada yang sujud begitu kan. Ya ini jadi ini termasuk dalam rangka tabdabur Lah kan kita bisa tahu ayat ini kan karena kita memahami. Ya untungnya kita sudah punya para ulama ya sehingga sudah beberapa hal sudah banyak dicontohkan oh, ini kalau ketemu ayat ini nanti jawabnya ini ya. Dan para ulama pun karena memang mereka Uh, merujuk kepada hadis begitu. Wa akhraja Ahmadu wa Abu Dawud an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ada sapa nabi iza qaraa ketika membaca sabihis marab sabihis gimana bacanya gimana bacanya ini Ah, ya kan? Itu Nabi mengatakan Subhana Subhan Rabbiyal Rabbiyal ala. Nah ini contohnya. Makan kalau kita itu gimana? Biasanya di ayat yang terakhirnya itu, Suhufi Ibrahimah. Wa Wa Masalam alaihi Ya, itu ya, jadi ya, jadi itu termasuk uh, tadabur. Itu termasuk apa namanya bagian dari tadabur. Uh, seakan-akan jadi bacalah Al-Quran, seakan-akan dia turun kepadamu. Eh, ini salah satunya yang diajarkan ulama. Kalau itu ayatnya tentang doa ya kita ikut ngamini ikut minta juga semoga di uh, dalam yang ayat itu. Ya mungkin sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Uh, monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau uh, tulis di chatroom g. Uh, tapi dari saya ingin bertanya, Bapak. Dari Siap saya benar. pribadi ingin bertanya uh, tentang ini beda dari yang tadi dijelaskan oleh hmm. Bapak tentang ya. orang yang uh, niat menghafal quran Bapak. Se saya sekali minta pendapat, Je. Uh, kalau ada orang, dia itu hafal Al-Quran, gitu. Tapi dia uh, sebenarnya belum punya basic paham bahasa Arab, paham nahwu, memahami ayat Al-Qur'an gitu. Jadi, dia apa ya hafal aja tapi mohon maaf nggak paham dan eh, ahlak akhlak kesehariannya itu kurang gitu, Pak. Jadi, yeah. agak kurang mencerminkan kalau dia itu hafal Al-Qur'an, mohon maaf. Yeah. Tapi ada But... lagi orang yang eh, punya komitmen atau punya pendirian, aku nggak nggak apa-apa deh nggak hafal, tapi yang penting aku paham Al-Qur'an dan akhlakku baik gitu. Nah, itu Menurut pendapat jenengan itu bagaimana Bapak? Ya. Eh <tuh> nah, pertama kalau ada <tuh> ya jadi ini saya ingin cerita. Jadi dulu itu Imam Ghazali itu punya banyak murid. Imam Ghazali itu punya banyak murid dari sekian yang banyak itu itu ada satu yang nggak ikhlas jadi kalau yang lain itu murid-muridnya kalau datang ke rumahnya Imam Ghazali itu ya benar-benar pengen belajar gitu loh benar-benar pengen belajar datang itu karena memang wah saya mau belajar ilmunya Imam Ghazali <tuh> tapi ada salah satu dari para muridnya itu yang datang ke situ tuh nggak ikhlas jadi datang ke situ itu karena biar dapat makan. Nah, ternyata para ulama dulu juga demikian ya. Yang ngaji kepada mereka itu disiapin makan, begini kan kalau ya, ya sekarang ya kan begitu. <tuh> Terus ada muridnya yang tadi yang istilahnya ikhlas datang itu karena pengen belajar, itu curhat ke Imam Ghazali. Istilahnya, Pak Yai, gimana ini kok orang itu kok niat kesini niatnya kok pengen biar dapat makan. Apa jawaban Imam Ghazali? Kata beliau, "Yo, enggak apa-apa. Nanti lama kelamaan itu dengan ilmunya dia akan menjadi ikhlas." Nah, jadi lama kelamaan kata Imam Ghazali, dengan ilmu yang dia miliki dia menjadi ikhlas. Nah, kaitannya apa dengan pertanyaannya Mbak pada dan Mbak Faza ya? Gimana kalau ada orang menghafal Quran tapi Enggak ngerti, nahu sorofnya enggak ngerti maknanya, bahkan mungkin eh, akhlaknya masih kurang bagus. Ya, enggak apa-apa, itu nanti proses itu. Nah, kalau memang, ya, kalau memang dia itu benar-benar serius dalam menghafalkan Al-Qurannya, ya, maksudnya benar-benar serius enggak, karena biar dilihat apa. Ya. Jadi, benar-benar dalam hatinya pengen bener asli menghafalkan Al-Quran itu nanti lama-kelamaan. Al-Quran itu akan membimbingnya dengan sendirinya proses. Oh, saya kok sekarang udah diwisuda. Wah, saya malu kalau masih seperti dulu ke kebiasaan saya. Itu nanti akan itu istilahnya apa ya? Hidayah-hidayah yang modelnya seperti itu tuh akan muncul. Jadi ya gimana pendapat saya? Ya nggak apa-apa, biarin aja. Kita doakan semoga nanti apa namanya? akan nanti menyesuaikan sesuai dengan Al-Qurannya nah, itu yang terkait etikanya, ya. Kalau terkait, kemudian uh, apa namanya, uh, uh, apa namanya tadi, kok saya lupa. Nah, terkait nggak bisa, uh, belum bisa mengerti maknanya. Ya, nggak apa-apa. Wong yang banyak juga, yang Nggak hafal Al-Qurannya, al nggak hafal maknanya, nggak tahu juga. Ya, kan malah lebih jelek lagi. Tuh. Kalau ini kan mending Al-Qurannya sudah hafal. Ya itu makanya eh, sebagai penghafal Quran pun eh, jangan cukup hanya hafal, tapi harus paham maknanya. Jangan cukup hanya hafal, tapi harus paham maknanya. Nah, ini mungkin memang yang itu ya, apa namanya? fenomena di kita di Indonesia ya. Jadi kadang eh, pondok Al-Qur'an itu fokusnya ke hafalannya saja tapi pemahamannya ya, tidak ada tapi kalau yang di pondok-pondok salaf itu masih imbang itu yang bahaya kan yang yang baru baru itu ya yang baru baru itu rumah tafid rumah tafid itu kan mereka hanya fokus gimana biar hafal gitu. terkait maknanya ya, itu yang masih belum tersentuh tapi kalau yang di pondok-pondok yang istilahnya ada kiainya tradisional begitu ya, itu masih ada kan ngaji kitabnya, sehingga kan ada pemahamannya, ada bahasan tentang ulumul Qurannya, jadi masih ada. Tapi yang eh, harus diwaspadai ya, yang tak yang itu ya apa namanya hafal-hafal aja, tapi nggak ada keinginan ya, nggak ada keinginan untuk memahami. Kalau wah saya ini tiga tahun ini memang fokusnya ngapalin dulu pak nanti memahaminya pendalaman pemahamannya setelah tiga tahun ini oh itu kan bagus berarti memang proses tadi loh tahapan semua itu ada prosesnya nah, dan kita tidak boleh menganggap apa ya oh ini masih kurang nih itu jangan ya proses kita doakan begitu yang bahaya itu merasa cukup dengan hafal terus nggak mau belajar akhirnya pengennya pakainya Al-Qur'an terjemah aja. Nah, itu yang membahayakan kan yang fenomena yang sekarang kita sering temui kan begitu. Terus karena apa ya? Kalau kita tarik lebih jauh lagi begitu ya, pada masa Nabi dulu ya, pada masa sahabat ya, yang membunuh Ali itu kan yang membunuh Sayyidina Ali itu kan seorang penghafal Quran kan begitu. Nah, tapi ternyata karena dia hafal saja tapi pemahaman terhadap Al-Qur'annya tidak diimbangi. Makanya ya gimana kita ya harus difahami. Nah, Al-Qur'annya harus di harus dipahami. Nah, terus bagaimana kalau yang tadi wah saya nggak usah hafal Quran lah, yang penting saya apa namanya bagus, yang penting saya baik akhlaknya. Ya, ya ini Sepintas, kayaknya bener, tetapi yang nggak tepat. Berarti, kan, gak, gak tepatnya kenapa? Satu ya, karena dia uh, merasa uh, bahwa dia itu lebih baik dari orang lain. Nah, ini kan nggak boleh, kan? Kekata-kata kata, siapa namanya, Ibnu atau itu kan dalam hikamnya kan bilang begitu. Barang siapa yang meng, mengatakan dirinya... Tawadu maka sebenarnya ketika itu dia sombong ya. Jadi kalau kalau kasusnya kayak tadi ya, berarti dia secara nggak langsung merendahkan orang lain. Itu ya. Kalaupun misalkan wah sayang kayaknya nggak ngapalin Quran lah. Tapi ya alasannya jangan sampai seperti tadi. Wah, kenapa kamu nggak ngapalin Quran? Enggak apa-apa. Saya nggak nggak harus hafal Quran. Yang penting saya paham fikih, paham tafsir, ya itu enggak boleh. Berarti itu ada merasa bahwa saya lebih baik daripada yang lain. Karena apa, kalaupun enggak mau hafalin Qur'an ya ya alasan yang bagaimana yang harusnya. Misalnya gini. Wah, saya kayaknya enggak mampu kalau menghafal Al-Qur'an kan begitu. Karena memang ya ini ya jadi istilahnya istilahnya Beratus-ratus halaman kok harus hafal gitu, nggak boleh salah. Itu kan juga tugas berat. Nggak semua orang <tuh> mampu gitu. Nggak semua orang uh, mampu sehingga ya bisa. Kalaupun ada orang yang tidak mau menghafal Al-Qur'an ya alasan apa? Kalau bisa ya uh, ketika ditanya ya jangan seperti tadi alasannya itu kalau itu nanti nggak bagus juga berarti kan mendeskreditkan orang lain jadi itu kalau menurut saya itu jadi ya, ya padanya kenapa kamu nggak ngapain Quran kayaknya saya nggak di nunya fokusnya gitu. gitu jadi gitu aja jadi nggak harus kemudian membawa-bawa orang lain alasan yang tadi karena misalkan kalau dibalik hafal Quran enggak Kemudian akhlaknya nggak baik juga lah ini kan rugi dua-duanya. Kalau tadi kan apa namanya akhlaknya nggak baik tapi dia hafal Quran, nah, itu kan nanti dengan ilmunya dengan itu lama-lama hidayah Al Quran itu kan nanti akan itu. Ya sehingga ya kalau bagi saya ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa uh, jadi pembandingan-pembandingan uh, itu jangan kemudian oh, kita gunakan untuk mengukur orang lain gitu ya memang fenomenanya ada ya saya juga sering ketemu gitu ya istilahnya istilahnya sering lihat oh ini wah, hafal Quran tapi apa namanya e, kok begini ya ya itu kita doakan saja jadi nggak harus jangan sampai kemudian kita akhirnya menjadi hakim loh karena kan bukan wilayah kita gitu kita wilayah kita doakan saja, kecuali kita bisa mengingetin ya istilahnya atau mas atau mbak kalau bisa jangan gitulah kan, sampaian kan udah hafal Quran, kan kalau kita bisa punya kemampuan ingetin kan nih, tapi maksudnya jangan sampai kemudian menganggap wah percuma itu hafal Quran, tapi akhlaknya begitulah itu yang kayak gitu tuh jangan yang kayak gitu jangan sama kalau kita kan sering kalau bulan puasa percuma itu puasa tapi nggak teraweh kok bisa kayak gitu itu loh wong teraweh itu sunnah kok masa akhirnya menganggap ada orang puasa kok dianggap percuma ya wong padahal yang wajib itu apa namanya puasa tapi maksudnya bukan berarti menyepelekan fadilahnya teraweh tapi maksudnya di sini kadang kita salah kaprah <tuh> Sama seperti saya nggak mau kerudungan dulu lah, saya nggak mau berhijab dulu lah, saya nggak mau pakai jilbab lah, karena saya merasa uh, saya masih belum bisa menjadi perempuan yang baik. Oh ya nggak begitu, Wong jilbab itu <tuh> apa kewajiban no menutup aurat. Adapun jilbab tapi uh, orangnya masih belum bagus ya itu proses perbaikan. Ya. Nah, begitu kalau menurut saya. Itu ya, Mbak ya. Jawabannya panjang ya, bata, bata, bata. Hmm. ya. Dari teman-teman apakah ada pertanyaan? yang bertanya? Monggo silakan. Silakan. Nah, ini masih banyak. Kalau bacanya saya kira saya cukupkan dulu karena tadi udah agak banyak. Silakan. Sekarang fokus ke pertanyaan. Izin bertanya Pak. Silakan, Mbak. Okay. Uh, tadi kan disebutkan, kalau ketika kita membaca Al-Quran, jika kita melihat dari sisi kualitas, itu lebih baik ditartil, ya Pak. Lalu, jika kita melihat dari segi kuantitasnya atau banyak pahala, itu lebih baik dibaca dengan cepat. Namun, kira-kira oh. dari keduanya, itu ada yang lebih diutamakan atau dianjurkan oleh para ulama untuk diterapkan, tidak enggak, Pak. Ya. Kalau yang eh, apa namanya? Yang dianjurkan ya yang dengan tartil itu. Jadi gini, apa namanya? Kalau tidak tartil boleh enggak? Membaca Al-Qur'an enggak tartil, boleh enggak? Kan ada tiga Pak itu, Pak. Ya, gimana coba? Coba gimana? Maksudnya tiga itu gimana? Coba Nih? Ada... Yang pertama kan ada tartil Terus hmm. yang kedua ada Bentar pak, lupa bahasa Bila tartil Ya kan? Coba gimana? gimana coba ya yeah. coba silakan silakan Se sebelum saya menjawab silakan apa gimana mas apa tadi mas muhammad Silakan. Ya, nah, baik kalau enggak biar saya jawab. Ya, jadi kalau tartil itu harus ya. Jadi kalau tartil itu harus karena kan tartil itu kan kaitannya dengan tajwid ya. Kapan harus iklab, kapan harus apa namanya? Uh, idhar, kapan harus izgom, itu kan harus itu, wajib itu ya. Kapa, gimana hak dengan hak, itu kan harus, itu kan namanya tartil. Nah, bandingannya itu istilahnya uh, bisur ah itu ya, surah, surah itu cepat. Cepat itu maksudnya gimana? Ya, tartil sih tartil, tapi cepat gitu, istilahnya panjang mad ya. Madnya tetap panjang, tapi istilahnya enggak nggak fullin ya gitu loh kan kemarin seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ada ulama yang beda pendapat itu ya tentang mad wajib ya mad jaiz itu ada yang mengatakan cukup dua ada yang mengatakan uh, lima itu kan uh, para uh, ulama kiroat beda nah, surah itu maksudnya seperti itu jadi tetap tartil cuman enggak 100% persen begitu uh, Gitu. Maka, kalau begitu, bagaimana ya? Tadi secara kuantitas, boleh lebih apa? Untuk kalau istilahnya ngejar poin pahala ya harus cepat itu, tapi kalau poin kualitas ya tetap Tapi eh, yang dianjurkan mana? Yang dianjurkan ya yang tadi eh, di bawahnya itu ya, bahwa Akmaluhu nah, dan eh, yang apa namanya yang paling utama. Yaitu apa yang paling utama ya? Tartil sekaligus uh, memahami tadi uh, posisi ayat itu. Mengetahui ayat-ayat itu posisinya uh, bagaimana. dah, Ayat itu posisinya gimana? ini tentang doa. Jadi tetap uh, yang paling utama tartil dengan pemahaman itu. Itu masuk pembahasan yang tahkik itu bukan Pak? Tahkik hadir sama tadwir itu bukan Pak? Yang apa, Mas? Yang membaca tartil itu, Pak. Iya. Tahqiq, hadir sama apa? tadwir itu, Pak, ya. Ya, yang kemarin itu ya. Tahkik itu kan? Mana itu? Ya, tahkik eh uh, mana kemarin? Eh, bener. Hadir sama tadwir. Tadwir ya. Nah, iya. Mm. itu kan jangan minus, jangan minus. Ya, itu kan tiga model cara membaca. Itu kan masih dalam kaitannya, ya. dalam masih dalam kaitannya tartil, ya, tajwid itu, ya, secara zuhir kan seperti itu. Nah, tapi yang paling utama tidak hanya itu, tetapi ya ada pema upaya untuk mentadaburinya di dalamnya. Gimana, Mbak? Siapa tadi yang nanya, Mbak Lilis? Bisa dipahami, sudah. sudah bisa. Terima kasih. Nanti ya, kalau teman-teman sudah bisa memahami ayatnya, sudah istilahnya sudah terbiasa. Oh, ketika ketemu ayat ini, teman-teman eh, hatinya langsung terbesit memohon, hatinya terbesit ikut mengagumi, ikut mengagungkan. Itu nanti, kalau sudah terbiasa begitu ya, meskipun teman-teman bacanya cepat, itu nanti akan kerasa. Oh, ini ketika ketemu ayat ini langsung ibaratnya, oh, berhenti nih, ya, ibaratnya begitu. Ibarat kalau orang naik kendaraan kan pelan-pelan uh, yang sambil menghafalkan jalan sambil mengamati modelnya bagaimana uh, di jalan raya ini. Tapi nanti lama-kelamaan teman-teman sudah lihai bisa ngebut, ya, tapi juga tetap tidak mengurangi konsentrasi, tidak mengurangi perhatian uh, kepada, ya. uh, istilahnya keselamatan kan begitu uh, analoginya seperti itu. tapi ya minimal punya minimal nih paling minimal minimalnya setiap hari membaca Quran itu jangan sampai ditinggal ya biar apa biar ya kan apa namanya kalau orang sholat itu kan munajat ya curhat kepada Allah kan kalau orang sholat itu tapi kalau membaca Quran itu kan apa namanya muka lama ya. Nah, apa ya ngobrol jadi kalau orang sholat itu kan munajat, ya. mi rojul mukmin asolat, nah, ya. asolat ya tempat uh, curhatnya orang mukmin itu ya ketika sholat ya khususnya ketika di sujud itu paling dekat seorang hamba dengan Allah. Tapi ketika kalau kita mau ngobrol dengan Allah ya itu melalui Al-Quran itu kata para. makanya setiap hari jangan sampai lupa ya. Walaupun sehalaman dua halaman itu, ya nanti ya. enggak lupa. Ayo, silakan yang lain. Masih ada waktu sebelum jam sembilan. Iya, ya, pindah-pindah sini. Ya, Iya, ya, sini. <laughs> sama baya, silahkan bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya monggo masih ada yang dipenuhkan dari yang tadi kita bahas bisa di chat room atau langsung open mic ya. ya silakan atau mungkin kalau sudah ya kita cukupkan dulu nggak apa-apa nanti kita lanjutkan insya allah minggu depan satu pak, satu pak, mau tanya pak. Gimana? Uh, mohon maaf, uh, temanya berlainan pak, Nge. Boleh kalau bisa saya jawab, kalau enggak nanti kita cari dulu ya. Gimana? Ketika kita sudah mengetahui tafsir maudui, tahlili, ijmali dan lain sebagainya itu, ketika kita mau menafsirkan suatu Quran, ayat Al Quran, apakah kita bisa menggunakan semua metode tersebut, pak? Hmm, ya yeah. dikolaboris dikolaborasikan begitu Pak. Tapi itu yeah, maksudnya yeah. ke hermeneutika atau tafsirun nafsi Pak? Terima yeah. kasih. Yeah. Tafsirun nafsinya apa? Iya. Yeah. Tafsir pikiran sendiri Pak. Jadi begitu. mengkolaborasikan semuanya gitu Pak. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya yeah, bisa jawabannya bisa dan memang harus digabungkan harus digabungkan cuman kan begini jadi kenapa kok akhirnya muncul pembedaan ya ada tahlili ada maudui mukoron sama ijmali itu, itu kan karena memang ulama ketika melihat kitab-kitab tafsir itu ternyata ada modelnya empat tadi begitu loh modelnya empat tadi, oh ini tahlili, oh ini dan kadang definisinya itu kurang pas, yang disampaikan itu kurang berimbang, nih. misalkan begini, contoh ketika bicara tematik, itu kan berarti menjelaskan Al-Quran secara tematik ya teman-teman sudah paham kemudian ketika ijmali itu ringkas ya. tapi ketika menjelaskan tentang tahlili, apa menafsirkan Al-Quran dari surat Fatihah sampai Anas, urutan Musa. Padahal kan kalau kita lihat Ijmali juga kan seperti itu. Dari Fatihah sampai Anas kan. E, punyanya e, Jalaluddin as sama Al-Mahali itu, Jalaluddin. Maka sebenarnya kalau kita bicara tahlili, itu penekanannya bukan di uh, penafsirannya sesuai dengan urutan Musa. Penekanannya bukan di situ. Tapi penekanannya di, mengungkapkan semua aspek dari ayat yang ditafsirkan nah, dan penyajiannya mengikuti urutan musafah, begitu. sehingga nanti baru itu pas seimbang dengan yang lain. Jadi dan yang kedua pembedaan itu klasifikasi menjadi empat metode itu bukan untuk dipisahkan tapi itu fenomena yang ada itu adanya empat itu loh di realitas ya di lapangan itu adanya empat tafsir. Tapi kalau dalam konteks kita pengen menafsirkan ya bisa digabung. Misalnya nanti teman-teman siapa tahu ya tidak menutup kemungkinan ada yang buat tafsir kayak Pak Kures itu dari Fatihah sampai Anas ya semoga ada ya Amin. Tapi nanti ketika ketemu satu ayat, oh ini ayat ini. Eh, berkaitan nih misalkan nanti ketika ketemu surat tadi ya afala ya tadabbur Quran min indi tadi ya ketika men, e, pengen menafsirkan ayat ini teman-teman ingat nih, ini kan ada satu lagi di surat Sod maka kemudian ditarik juga penafsiran surat Sod di ayat tadi berarti kan itu namanya sudah perbandingan antar ayat yang redaksinya mirip terus juga itu kan sudah sistemnya e, apa ya, namanya agak modui karena mengumpulkan yang eh, temanya sama. Tuh, misalkan nanti ketika membahas tentang ayat takwa leisal biro itu ya. juhakum nah, itu kan tentang takwa al muhsin. Ya. Ketika membahas itu teman-teman tarik lagi ternyata takwa itu pembahasannya tidak hanya ayat ini ayat yang lain. Nah berarti kan itu ya kau tak ada tahlilinya, tapi pada saat yang bersamaan ada mukoronnya, pada saat yang bersamaan ada moduinya. Tapi pada saat yang bersamaan poin-poinnya juga ringkas-ringkas semua. Ada istilahnya apa tadi? Ijmalinya lah. Itu nggak apa-apa. Memang harus digabungkan seperti itu. Kalau kalau nggak ya nanti terlalu monoton. Dan sebenarnya tafsir-tafsir yang tahlili pun itu sebenarnya mereka menggabungkan ayat itu. Coba aja teman-teman lihat ayatnya ada di surat agak terakhir tapi sudah disebutkan di awal karena agak ada pembahasan yang berkaitan. Itu kan berarti sebenarnya tidak tahlil murni tapi ada gabungan. Jadi jawabannya ya bisa Mas, sangat bisa gitu. Dan memang harus begitu. Jadi harus begitu. Jadi tidak kaku kalau kemudian tahlili enggak boleh pakai ismali, yang nggak bisa. Gitu ya? Iya, sama-sama. Silakan. Atau mungkin sudah cukup nih jam 9. Barangkali pada ngantuk ini. Ini Pak. Oh, masih ada. Silakan, silakan. Kalau apakah masih ada as bisa uh, dalam menafsirkan Al-Qur'an dalam masa ini, Pak. Oh, masih bisa. Masih bisa maksudnya pertanyaannya. Oh iya, Pak. Iya, yo oh. sangat bisa, Mas. Masih sangat bisa. Masih oh bisa. begitu ya, Pak. Berarti masih uh, di zaman sekarang masih masih ada yang mengafsirkan al Pak. Ya, masih ada. Masih ada masih sangat banyak, masih sangat banyak, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman juga masih e, bisa ikut andil di dalamnya, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi kalau da, menurut Imam Azhar Kasih itu ya, ilmu itu ada yang sudah mateng dan gosong, ya kan? Apa itu ilmu yang udah, ma ibarat masakan? Ibarat masakan, ilmu itu ada yang sudah matang dan gosong, ada yang baru matang saja, belum gosong, ada yang belum matang. Ilmu yang sudah matang dan gosong, dua pak. <tuh> ya, ilmu itu apa namanya? Ilmu nahu itu, udah nggak, diotak-atik, udah nggak bisa. Ya, pokoknya seperti itu. Di otak atik pun paling nanti contohnya saja, tapi konsep-konsepnya ya seperti itu sedikit-sedikit ini simai sedikit-sedikit ini darurat siir ya. udah nggak bisa diotak-atik tapi nanti ada ilmu yang eh, apa namanya mateng tapi masih bisa dikembangkan lagi ilmu fikih itu kan tidak berhenti masih bisa yang dulu sudah mateng itu oleh para ulama tapi sekarang banyak problem yang baru bisa dikembangkan lagi tapi ada ilmu yang belum mateng, nggak tahu setengah mateng apa masih mentah. Pokoknya belum mateng kata beliau. Apa itu ilmu apa? Ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu termasuk ilmu yang belum mateng kata beliau. Makanya masih sangat jauh, masih akan terus berkembang ini penafsiran-penafsiran. Makanya eh, jangan berhenti. Makanya jangan berhenti para ulama ulumul Quran itu kita harus paham pembahasan-pembahasan dalam ulumul Quran itu kita harus paham karena itu kunci karena itu pondasi ibarat kalau teman-teman mau -teman membangun rumah pondasinya harus kuat dulu kalau sudah kuat mau di tingkat lantai dua berapa pun nggak apa-apa yang penting sudah kuat kalau kita pondasi tapi pondasinya kecil Ya paling kuatnya nanti cuma dua lantai Tapi kalau pondasi langsung yang besar, yang kuat kokoh itu nanti tinggal ditambah-tambah aja. Siap aja sampai berapa lantai pun. Nah, jadi jadi tetap kita makanya bisa berkembang, masih sangat bisa berkembang tapi syaratnya apa? Ya itu punya pondasi yang kuat sehingga menafsirkan Al-Qur'an apa namanya uh, melalui penafsiran apa pijakannya itu melalui para ulama itu ya ulumul Quran itu pijakannya nanti dikembangkan ya seperti tadi dulu ulama menjelaskan berbagai metode tapi kan sekarang orang itu sudah tidak kaku tapi meng mengaitkan mengkombinasikan gitu. ya mungkin itu ya Mas apa? Mas Abdul Robi. Terima kasih, Pak. Silakan. Ya. insya Allah pertanyaan dicukupkan dulu ya, Pak. Karena waktu ya, sudah moga. menunjukkan 9 lebih. Saya sebagai moderator oh, iya. izin menutup uh, ngabar pada malam hari ini. Baik teman-teman demikianlah tadi ngabar atau ngaji bareng HMCIAT pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Agus Imam Haromen MAG yang telah meluangkan waktunya untuk memberi materi dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang bersedia mengikuti ngaji dari awal hingga selesai, mengajukan pertanyaan dan atas antusiasme juga semangatnya dalam mengaji. Mari kita sama-sama menutup Uh, ngabar pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ayat, ayat. 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 Uh, Tetap semangat Jaga konsistensi dan Jangan lupa juga jaga kesehatan Sampai jumpa di ngabar pada hari Rabu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih,